Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Bli Kasep Krishna. Kali ini Bli lagi berada di Jakarta dan kali ini Bli nginepnya di Novotel Gajah Mada Jakarta. Dan mumpung Bli lagi di sini, yuk ikutin Bli terus untuk nge-review bareng hotel ini yang mungkin saja bisa jadi referensi kalian kalau kalian lagi ngerencanain buat ke Jakarta. Let's go. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel Bli Kasep Krishna dan juga share ke sosial medianya kalian. Oke, kita sudah sampai di kamar hotel. Kita dapat room number 1808. Mari kita masuk. Ini dia kamarnya. Kamarnya cukup luas sekali. Dan kamar mandinya juga cukup luas. Showernya juga lumayan luas. Terus toiletnya juga lumayan lebar, jadi buat kalian yang mempunyai masalah berat badan yang berlebih, ini masih nyaman buat kalian. Bednya kita dapat yang king size. Sebenarnya Bli mau ambil yang twins, tapi twinsnya itu lagi habis full, jadi ya udah terpaksa kita ambil yang king size. Ada remote untuk kita tutup tirainya, tirai kamar mandinya. Tinggal pencet aja. Kalau mau buka seperti biasa di mana ke atas aja. Jakarta panas banget. Beda sama Bandung, di Bandung kemarin hujan terus dan cuacanya enak banget, dingin, sejuk. Setibanya beli di Jakarta, asli panas banget. But so excited because this is my holiday. Suasana malam di Novotel Gajah Mada. Jadi di tengah-tengah hotel ini ada bangunan kuno, kayak bangunan Cina gitu, dan bangunan itu nggak boleh diroboh karena itu merupakan bangunan cagar budaya. Waktunya menikmati renang malam hari. Waktunya kita breakfast. Varian makanan dan minumannya cukup banyak. Berikut ditunjukkan beberapa varian makanan dan minuman yang bisa kalian lihat di video ini. Let's go. Oh ya, untuk pelayanannya juga sangat ramah loh. Bikin nafsu makan jadi bertambah. Sayangnya perut nggak bisa memuat semua varian makanan yang dihidangkan, jadi kita harus sesuaikan dengan isi perut. Berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar.
Sekian dulu video dari Beli Kasep Krisna. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan memberikan sajian yang bermanfaat. Jangan lupa juga buat subscribe channel Beli Kasep Krisna, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow IG @BeliKasepKrisna. Sampai jumpa.